Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat sore. Jadi untuk video kali ini barang kita sudah datang yang sudah saya pesan ya sahabat semua. Agaknya sahabat semua pasti penasaran ya kalau sudah saya buka. Jadi kita buka ya sahabat semua. Tapi ini pendek lah ya. Ini ya sahabat semua, ini untuk tutup apa namanya? Tutup dapur kita ya, yang kita tidak pasang kabinet. Ini dia, saya sudah pesan. Ini warnanya sengaja saya ambil coklat, sebab itu color kabinetnya pun sebelah sudah warna coklat. Ini muat kok, saya rasa muat lah. Tapi saya ada pesan dua. Dan ini, mari kita buka ya. Ini saya pesan sama apa namanya kakak kandar ya sahabat semua, anak kepala tukang yang buat rumah Kak Sri. Tadi dia pun itulah namanya kalau baik ya sahabat semua. Itu rumah pun kira sudah borong Kak, dia tidak masuk bagi tahu juga kepada kita. Barusan dia bagi tahu sekali tadi mengantar ini ya. Katanya, oh Lia besok enggak masuk. Terus kenapa Kila? Kenapa harus bagi tahu macam itu kan? Enggak, nanti pula nanti pikir enggak masuk seperti itu. Jadi dia bagi tahu ke saya tadi, nanti bagi tahu sama Udi ya. Karena pengecoran itu belum boleh dibuka. Sudah selesai pengecoran ya sahabat semua. Satu hari saja mereka ngecor. Ini agaknya untuk apa ya sahabat semua? Ini untuk peti ais. Jadi kita langsung buat ya. Ini tadi lupa saya. Udah, oke. Ini sebentar aja ya semua. Ini sebetulnya saya pesan warna coklat, tapi karena tidak ada ya warna apa pun jadilah. Sebab ini boleh minta apa-apa dalam. Kunci ke apa macam itu. Nanti agaknya kalau saya mau pergi di saya ya sahabat semua, kalau nanti mau lebaran mau beli bunga macam itu. Cantik kan sahabat semua. Nanti mau letak bunga di sini. Lebih rapi. Di sini nanti bolehlah letak apa-apa macam itu ya. Dan ini kita mau buka satu lagi.
Tapi ini langkah bagusnya pakai kapan ya, Sobat Simo? Pakai apa namanya? Apa kawat? Jadi nanti saya mau suruh pasang Bapak di mana pakai kawat ya. Kita try nanti. Ini dia sahabat semua. Mau saya lipat semua sudah, tengok sahabat semua bisa lihat. Entah mana-mana saja sudah berterbangan pakaian. Karena ketuanya sudah bangun. Saya sudah lipat semua ya sahabat semua. Tadi ayo semua tidak boleh. Kita lihat. Ini baju Nirmala pun sudah rapi di dalam. Sudah saya bisa pisahkan. Dan ini pakaian Nirmala. Ini pakaian si Eza. Ini pakaian jika kemana-mana ya sahabat semua. Beserta baju tidur juga. Ini baju di rumahan. Ini baju rumahan Eja ya. Ini baju rumahan Nirmala. Ini kebanyakan sewaktu di tengah bawah ya, yang dibagi sama Kak Alijah. Yang dibeli sama Kak Ros pun belum pakai juga kalau si Nirmala. Baju yang ini baru saya nampak, ini yang dibelikan Kak Ros ya untuk saya. Nanti agaknya saya mau setrika dan mau membereskan semua ini ya. Ini kerjaan Nirmala dan Neja. Tengok sahabat semua ini, sahabat semua bisa lihat ini jajan-jajan semua. Ayo. Ini dia punya kerja orangnya ini. Ini kerjanya ini ya. Jadi buat sahabat semua, makankah terus. Buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lain video. Mungkin besok kita pasang hordennya ya sahabat semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heran dia, suara apa itu.